Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Riyadi. Pernah tak anda lihat di Facebook ataupun iklan online ramai yang kongsikan cara-cara atau tips macam mana nak melabur lap hartanah, cara-cara macam mana nak maksimumkan amanah saham Bumi Putera punya akaun kan? Ramai yang kongsikan cara-cara tersebut dan sebenarnya ramai yang berminat dan saya pun rasa happy tengok ramai yang berminat dengan pelaburan-pelaburan ni khususnya Bumi Putera, golongan-golongan muda. Okey, cuma ada beberapa persoalan ataupun beberapa cabaran kan, yang dihadapi oleh mereka-mereka yang berminat ni, khususnya yang macam dia baru kerja ataupun dia masih muda lagi ataupun dia income yang tak berapa besar. Persoalan inilah sebenarnya yang banyak ditanyakan kepada saya melalui Facebook and Messenger, melalui WhatsApp, melalui call, melalui email dan juga komen-komen yang saya post kadang-kadang. Okey, jadi saya pun terfikir kan, mereka sebenarnya berminat, cuma cabaran sekarang ni adalah dari segi keuangan. Maknanya keuangan mereka belum stabil lagi, ataupun mereka berminat tapi bila mereka dalami sikit ilmu tu, rupanya perlukan sedikit modal ataupun perlukan uang pemula kan, untuk mulakan pelaburan-pelaburan tersebut. Ataupun kalau dalam bentuk yang ASB finance, mereka memerlukan income kan, mereka lebihan income kan, untuk penuhkan akaun ASB 1 dan ASB 2. Hari ini saya akan kongsikan kan, kepada anda semua bagaimana kita nak mulakan pula kan? Sebab ramai orang dah kongsikan cara-cara semua, saya pula bahagian saya rasa kepakaran saya adalah dari segi cash flow, macam mana nak manage cash flow, macam mana nak bentuk behavior menyimpan semua everything. InsyaAllah saya akan kongsikan kepada anda semua. Okey, cuma apa yang anda kena faham adalah kan, bila sebut pasal menyimpan ataupun nak mulakan kumpul modal ni, saya akan kongsikan tiga benda je, tak banyak, yang anda perlu tahu konsep dalam kewangan ni, ataupun macam mana kita nak mulakan untuk menyimpan atau kumpul modal untuk pelaburan hartanah ataupun whatever yang anda nak buat lah. Iaitu pertama sekali adalah income. Nombor satu adalah income. Okay. Income ni maksudnya duit masuk. Duit masuk. Gaji kita, allowance kita, kalau anda commission based, commission anda, semua everything. Okay. Nombor dua adalah perbelanjaan. Yang mana saya kategorikan sebagai expenses. So duit keluar kan, perbelanjaan kita seharian, bulanan, bayar duit kereta, bayar duit rumah, kita punya makan, bagi bayar-bayar bil semua everything. Dan ketiga adalah balance. Okay, so balance kan, tiga benda je, income, expenses dan balance. So kalau saya buatkan dalam persamaan matematik, dia akan jadi macam ni kan, income tolak expenses sama dengan balance. So, ini sahaja tiga benda yang anda kena tahu dan uruskan. So, seterusnya, untuk memudahkan anda faham, so sekarang ni income and tolak expenses sama dengan balance. Okay. So, income ni adalah duit yang masuk dalam akaun kita. And duit masuk dalam akaun kita. And kemudian expenses ni pula duit yang kita keluarkan untuk bayar apa-apa tanggungan kita lah. Eh? Mungkin bayar duit bil, mungkin bayar duit kereta, okay, bayar duit rumah, sewa, rumah sewa ke, installment ke, kan? Kita punya belanja, anak isteri, kan? Kalau ada parent, dan macam-macam lagi lah. Kan? Others. Kita punya entertainment, kita punya hobi, semua everything. Dan lepas kita dapat income masuk, kita bayar semua benda ni. Okay. So sekarang ni, isu dia sekarang ni adalah balance. Okay. Balance ni pula akan ada tiga keadaan. Akan ada tiga keadaan. Kan? Sama ada ada lebihan, which is surplus. Kan? Ada positif, lebihan lah, positif. Ataupun kosong, habis. Kan? Duit masuk, semua belanja habis. Okey. Dan yang paling teruk adalah bila negatif, itu defisit. Kan? Defisit, macam mana boleh defisit? Income masuk katakanlah 2000 tapi belanja 2200, 2500. Kan? Okey. Ini ada banyak, kita banyak banyak keadaan lah. Sama ada mereka ada yang swap kredit card, gunakan kredit card. So belanja lebih kemudian bayar minimum. Kan? Itu sangat bahaya sebab interest kredit card 18%. Okey. Dan dia akan, bila anda bayar minimum, dia akan accumulate, accumulate, accumulate.
Okey, yang kedua, yang kadang-kadang kita tak perasan. Okey, kita income RM2,000 atau RM1,500 kan, tapi kita belanja RM1,500 juga kan, patutnya kosong kan, tapi sebenarnya defisit. Sebab ada yang mungkin belanja income RM1,500, belanja RM1,500 sebab dia duduk rumah parent kan. Bila dia duduk rumah parent, dia tak bayar ya rumah ni kan, dia tak bayar rumah. So sebenarnya, tapi sebenarnya kat situ adalah cost, kat situ adalah sepatutnya expenses. Tapi bila dia tak bayar, pakai duit parent atau rumah tumpang rumah parent, so kat situ sebenarnya adalah defisit, belanja yang defisit. Kereta sama juga kan, mungkin pakai kereta parent kan, lagi teruk kalau minyak pun parent yang tolong tuangkan. So which is, pada saya benda ni common sekarang ni kan. Bila saya pernah tanya interview beberapa golongan muda, dia kata minyak mak ayah masuk, apa, minyak mak ayah tuang, so dia just bawa je. So nampak macam kosong duit yang dibelanjakan habis kan, duit yang income dia habis, tapi sebenarnya dia adalah negatif. Okey, yang kosong ni memang dah tolak-tolak kosong eh. Yang positif ni depends pula, positif berapa banyak, positif pula berapa banyak. Isu dia, yang kosong memang kosong lah. Okey, yang ni berapa banyak. So peluang pelaburan anda kan, ataupun potensi pelaburan anda bergantung pada amount ini, berapa banyak amount ini. Kalau besar amount ini, lebih tinggi peluang untuk anda melabur dan lebih tinggi peluang untuk anda tambah portfolio pelaburan, supaya daripada portfolio pelaburan, lebihan ini akan dilaburkan kan, sama ada harta tanah ataupun saham amanah Bumi Putra dan macam-macam lah, tak kisah kan, emas atau emas, supaya duit yang dilaburkan ni akan mendatangkan pulangan kan, return of investment, dan seterusnya return of investment ni akan memberi income tambahan kepada anda. Yang menjadi cabaran adalah sekarang income masuk satu kan, tapi keluar banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya akan kongsikan kepada anda, nombor satu, macam mana kita nak manage kita punya struktur kewangan ni kan, untuk dapatkan lebihan dekat sini. Ada beberapa cara, so saya akan tunjukkan 2-3 cara untuk anda mungkin fahamkan dan mungkin boleh praktis.